Ketiga kalinya karena melihat memang jemput bola yang kita lihat sama-sama tahu pemerintah tidak henti-henti mengedukasi masyarakat bagaimana melakukan vaksinasi sampai vaksin soalnya vaksin enak. Kak Priska, untuk kegiatan vaksinnya sendiri, ini dimulai hari ini aja atau dari kemarin sudah mulai? Kayaknya hari ini aja, Mas. Hari ini aja, iya. Dimulai dari jam berapa, Pak? Dari jam 8 tadi. Dari jam 8 sampai? Sampai selesai. Sampai selesai. Nah, untuk dari jam 8 sampai siang hari ini, udah berapa orang yang divaksin, Kak? Tadi siang, tadi yang saya sudah pensi, tadi sih udah 200 lebih. Udah 200 lebih. Nah, harapannya ke depan untuk kegiatan vaksin ini seperti apa, Kak? Apa harus lebih sering diadakan kegiatan vaksin ini atau seperti apa? Oh iya, harus lebih sering, karena biar cepat pandemi cepat hilang, kan. Terus biar juga kita ningkatin imun tubuh juga, kan, penting juga, kan. Oke, Kak, pesannya untuk warga yang masih takut vaksin, gimana, Kak? Jangan takut vaksin, soalnya vaksin enak, enak. Oke, vaksin yang ketiga. Yang ketiga, untuk yang pertama dan kedua, lokasi di mana, Bang? Di sini juga, pertama, izin saya sampaikan, Bang. Saya Abdul Roja, kebetulan sebagai Ketua Umum Forum Warga Bekasi dan juga sebagai anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Demokrat sudah mengadakan vaksinasi di Sekretariat FWB yang ketiga kalinya ini. Betul, ya. Rencananya berapa kali untuk mengadakan vaksinasi ini, Bang? Kalau bicara vaksinasi sesuai nanti apa program pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Kenapa kami berinisiasi mengadakan ketiga kalinya? Karena melihat memang jemput bola. Yang kita lihat sama-sama tahu pemerintah tidak henti-henti mengedukasi masyarakat bagaimana melakukan vaksinasi sampai di perusahaan, di masyarakat. Tapi nyatanya pada hari ini yang sama-sama kita lihat, begitu kita lakukan kolaborasi vaksinasi antara FWB dengan Polres Metro Kota Bekasi, begitu luar biasa antusias masyarakat. Yang kita targetkan 500 dari pukul 8 pagi sampai jam saat ini sudah hampir 300 yang sudah divaksin, ya, bukan yang mendaftar. Dan ini masih bergulir sampai sore hari, karena memang waktu rata-rata memang masyarakat bilang, Pak, bisa nggak siang dan sore? Terus kita akan lakukan itu. Nah, harapannya, Pak, untuk kegiatan vaksin ini sendiri apa, Pak? Harapan saya pertama, vaksinasi ini pertama membantu melayani kebutuhan masyarakat. Kedua, ya, membantu program pemerintah. Ketiga, bagaimana masyarakat di Kota Bekasi, wabil khusus di Kecamatan Bekasi Timur ini, semua dalam keadaan sehat. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.